Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian. Ini akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, rindu emak-emak pada Arya Saloka tak tertahan lagi. Keroyok IG Arya Saloka, ada yang sampai emosi. Penasaran seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari tvonews.com, sampai saat ini aktor tampan Arya Saloka tampak belum muncul lagi di sinetron Ikatan Cinta. Setelah banyaknya gosip miring yang menerpa rumah tangganya, Arya Saloka pun memerankan tokoh Aldebaran. Hingga kini tak muncul batang hidungnya di serial sinetron Ikatan Cinta yang membawanya terkenal itu. Ya, sebelum tampak aktif dari sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka pemeran Aldebaran itu digosipkan telah terjebak cinta lokasi dengan lawan mainnya Amanda Manopo yang memerankan tokoh Andin itu. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pasangan suami istri dalam sinetron itu diduga menjadi buah bibit-bibit yang beredar bahwa keduanya saling mencintai di luar sinetron Ikatan Cinta. Bahkan tak sedikit netizen yang justru malah bercocok logi dengan menyebut bahwa Arya Saloka justru lebih cocok dengan Amanda Manopo ketimbang dengan istri sahnya yaitu Putri Ani. Namun hal itu justru membuat sebagian netizen yang berpikiran dengan akal sehat tak menyukai pendapat itu. Bagaimanapun Arya Saloka adalah pria beristri dari pernikahannya itu, mereka telah dikaruniai anak. Dengan sudah tak munculnya Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta, di beberapa episode belakangan istri justru aktif membagikan aktivitas di media sosial. Aktivitasnya pun selalu ramai dipantau oleh netizen, baik fansnya ataupun yang sekedar menghujatnya akibat kedekatannya dengan Amanda Manopo yang dianggap sudah di luar batas wajar alias terlalu intim. Arya Saloka beradu akting dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Seperti pada postingan terbaru Arya Saloka di Instagram, pada postingan terbarunya ia tampak tengah menjadi model di sebuah iklan produk kecantikan. Namun, bukan hal itu yang menarik tetapi komentar-komentar netizen yang di postingan Arya Saloka itu yang mencuri perhatian. Pada komentar di postingan Arya Saloka, sejumlah netizen yang mayoritasnya adalah emak-emak mengaku sudah rindu dengan akting Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Kami tunggu kehadiranmu di IC dengan sabar. Mas, kami yakin kamu pasti balik ke Ikatan Cinta atau Pondok Pelita, kata akun @aryamandasaloka_27612. Kalian nanya kapan dia balik ke IC? Bunda, nggak usah nanya. Tuh orang nggak akan jawab sampai hari kiamat pun. Hei, beran. Asal lo tahu ya, penonton pada berharap banget lo kembali, lo nya kek be aja gitu. Nggak salah orang bilang tuh kacang lupa kulitnya, kata akun @ica_ipra. Lo mau OT si mas, klarifikasi dong mas, biar penonton gak terlalu berharap, biar semua ikhlas. Tapi sedikit demi sedikit penonton akan lupa sama kamu mas. Buktinya saya sendiri mas udah gak nanya sana sini mau keluar apa enggak, ya terserah si mas, kata akun Hodi saja. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian semua suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.